Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita masih dipertemukan walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun untuk mengikuti sama-sama pelatihan Widya Prada pada materi Jabatan Fungsional Widya Prada. Jabatan Fungsional Widya Prada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Sebagai jabatan fungsional yang baru ditetapkan, banyak hal yang perlu dikenali dan dipahami terlebih dahulu berdasarkan dasar hukum yang telah diterbitkan. Hal ini yang akan menjadi fokus pelatihan kita kali ini. Mata pelatihan ini disampaikan dengan beberapa pokok materi. Antara lain, 1. Tugas dan fungsi organisasi. 2. Kedudukan, pengadaan, dan kepangkatan Jabatan Fungsional Widya Prada. 3. Uraian tugas Jabatan Fungsional Widya Prada. 4. Standar kompetensi Widya Prada. Dan 5. Kesejahteraan dan perlindungan Widya Prada. Pelatihan ini bertujuan mengenalkan Jabatan Fungsional Widya Prada secara keseluruhan kepada peserta pelatihan. Diharapkan peserta sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat pada instansi pemerintah mengetahui tugas dan fungsi jabatan yang diembannya. Setelah pelatihan ini, nantinya peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami tentang tugas dan fungsi jabatan fungsional Widya Prada, serta mampu menerapkan pengetahuan yang didapatkan menjadi satu uraian kegiatan dalam instansinya. Materi pokok dan submateri pokok. Materi pokok yang akan disampaikan dalam mata pelatihan ini adalah 1. Tugas dan fungsi organisasi dengan subpokok bahasan, struktur organisasi Dijen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, dasar hukum Jabatan Fungsional Widya Prada, dan rincian tugas instansi pembina Jabatan Fungsional Widya Prada. 2. Kedudukan, pengadaan, dan kepangkatan Jabatan Fungsional Widya Prada dengan subpokok bahasan tentang Jabatan Fungsional Widya Prada, kelas jabatan dan kedudukan Jabatan Fungsional Widya Prada, serta penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Widya Prada. 3. Uraian tugas Jabatan Fungsional Widya Prada. 4. Standar kompetensi Widya Prada dengan subpokok bahasan, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Dan yang 5 adalah kesejahteraan dan perlindungan Widya Prada. Bapak Ibu peserta pelatihan, demikian sekilas gambaran materi tentang Jabatan Fungsional Widya Prada. Insya Allah kita akan dapat berdiskusi lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.